Manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Protagoras 1. Tidak ada orang cerdas yang percaya bahwa ada orang yang dengan sukarela berbuat salah atau dengan rela melakukan perbuatan jahat dan dasar. Mereka sangat sadar bahwa semua yang melakukan hal-hal dasar dan jahat melakukannya dengan enggan. Manusia adalah ukuran dari semua hal, dari realitas mereka yang ada, dan dari yang tidak nyata dari mereka yang tidak. Banyak hal yang mencegah pengetahuan, termasuk ketidakjelasan subjek dan singkatnya kehidupan manusia. Mengenai para dewa, saya tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka ada atau tidak, atau bentuk seperti apa yang mereka miliki. Ada banyak alasan mengapa pengetahuan tentang hal ini tidak mungkin, karena kurangnya bukti dan singkatnya kehidupan manusia. Manusia adalah ukuran dari semua hal, dari hal-hal yang ada, dan hal-hal yang tidak ada. Ketika datang ke pertimbangan bagaimana melakukan dengan baik dalam menjalankan kota, yang harus berjalan sepenuhnya melalui keadilan dan kesehatan pikiran. Manusia adalah ukuran dari semua hal. Tentang para dewa, aku tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka ada atau tidak, atau apa yang harus mereka lihat. Banyak hal yang menghalangi pengetahuan saya, antara lain, fakta bahwa mereka tidak pernah terlihat. Saat menyentuh para dewa, saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak, atau bagaimana mereka ditampilkan, karena ada banyak hal yang mencegah pengetahuan kita, ketidakjelasan subjek dan singkatnya kehidupan manusia. Ada dua sisi untuk setiap pertanyaan. Ada prinsip-prinsip yang dapat dipahami yang melekat dalam masalah setiap fenomena, karena materi pada dasarnya adalah jumlah dari semua penampakan yang dimilikinya bagi setiap dan semua orang.